Mimbar Masjid Raya Makassar dibakar oleh orang tak dikenal Sabtu dini hari. Selain itu, beberapa bagian seperti karpet dan Al-Quran juga ikut terbakar. Imam Masjid Raya Makassar Muhammad Syarir mengatakan, jemaah mengetahui mimbar masjid terbakar saat akan melaksanakan sholat subuh. Keamanan masjid melaporkan seorang pelaku masuk dan membakar mimbar masjid. Saya di Masjid Raya Makassar sejak tadi subuh, kami naik di sini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di situ kami ditunjukkan oleh salah seorang jamaah bahwa mimbar itu telah dibakar. Dari situ kemudian mulai saya tahu bahwa mimbar masjid raya dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kurang dari 12 jam, orang yang diduga membakar mimbar masjid ditangkap tim Resmob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Tinumbu Makassar Sabtu siang. Dari keterangan sementara diduga motif pelaku lantaran sakit hati karena dilarang istirahat atau tidur di masjid. Kemudian motif yang dilakukan pelaku dalam membakar mimbar masjid raya ini karena sakit hati. Sakit hati kepada pengurus masjid, yang mana setiap pelaku KB ini datang ke masjid untuk beristirahat, tidur di masjid, ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak security. Kapolrestabes Makassar menambahkan polisi tengah menyelidiki keterkaitan pelaku dengan penggunaan zat berbahaya yang diatur dalam Undang-Undang Psikotropika. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sajadah yang sudah terbakar dan senyawa berbentuk cair di lokasi kejadian. Polisi memastikan bahwa kejadian ini adalah kriminal murni. Pelaku dengan inisial KB telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ibnu Munsir, Makassar, Sulawesi Selatan.